إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار معاشر الاخوه اعزكم الله pada Pertemuan kita di kesempatan uh, malam hari ini, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kita masih diberikan kemampuan untuk bisa menunaikan aktivitas kita. Salawat serta salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga kepada kerabat dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mashra al-hadirin, ayuhal ikhwah, anzzakumullah. Pada pertemuan kita di kesempatan malam hari ini kita masih melanjutkan pembahasan pada an-naqid at tasi Itu pembatal yang kesembilan yang di mana berkata al-muallif mani'a anna ba'dhan nasi yas'u al-khuruj an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam pembatal yang kesembilan adalah orang yang meyakini bahawa sebagian manusia boleh keluar dari syariatnya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama khadir an Musa alaihi salam. Sebagaimana diperkenankannya Nabi Khidir untuk keluar dari syariatnya Nabi Musa alaihi salam, kafir, maka dia kafir. Dan kita sudah jelaskan, maksudnya Syekh sudah menjelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa Nabi Khadir, ini beliau mendapatkan ilmu yang berbeda dengan apa yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan sekarang kita lanjutkan perkataannya, Asy-Syaikh ta'ala. Taala. wa qad Dan para ulama dan para ulama telah berbeda pandangan, Fil khadiri terkait dengan Nabi Khadir. Hal huwa nabiyyun aw berbeda Apakah dia nabi atau wali? Ala qaulaini berbeda pendapat di atas dua pendapat atau ada dua pendapat. al al Awalu perkataan yang pertama atau pandangan yang pertama, pendapat yang pertama, Annahu Nabiyun. Sesungguhnya Al-Khadir adalah Nabi. Lianna hadhil khawariqa karena keanehan-keanehan -ka ini adalah minal mu'jizat, termasuk dari mu'jizat yang tidak akan ada, tidak akan muncul keanehan-keanehan ini yang berupa mukjizat kecuali kepada seorang nabi. Ini pandangan yang pertama. Wal dan pandangan yang kedua, pendapat yang kedua annahu waliyun bahwa sesungguhnya Khadir alaihi salam adalah wali walaysa nabiyan dan dia bukan seorang nabi. Wa hadhihi umuru dan perkara-perkara ini adalah karamatun, merupakan karamah. Min karamatil dari karamahnya para wali. Walaysat minal mu'jizati dan tidak termasuk mukjizat. Wal awliya'u tajri ala aidihim karamatun wa lil dan para wali ya berlaku pada mereka yaitu karamah dan hal-hal yang keluar dari kebiasaan. Dan kita sudah sebutkan di pertemuan yang lalu Al Hafiz Ibn Hajar memiliki satu karya tersendiri terkait dengan masalah uh, Nabiullah Khadir alaihi salam dan al hafidh Ibn Hajar menguatkan pandangan yang mengatakan bahwa Khadir alaihi adalah seorang nabi. Karena apa? Karena bagaimana seorang wali kemudian dia menyelisihi seorang nabi. Nabi Musa alaihi nabi. Kalau kemudian Khadir dikatakan sebagai wali, maka bagaimana ada wali yang boleh menyelisihi nabi? Berbeda dengan nabi dengan nabi yang lain. Maka kemarin kita sudah jelaskan hujah atau argumentasi yang mengatakan bahwa Khadir adalah Nabi. Bagaimana kalau dia wali lalu kemudian dinyatakan dia boleh melanggar aturan Nabi. Jelas. Antara wali dengan Nabi lebih tinggi Nabi. Lalu bagaimana wali boleh menyelisihi Nabi. Sedangkan wali tidak diberi wahyu oleh Allah Rabbul Alamin. Memang ada bisa keanehan-keanehan muncul. Tetapi dia tidak diberi wahyu oleh Allah Rabbul Alamin. Ya, wali tidak diberi wahyu oleh Allah Rabbul Alamin. Lalu bagaimana kemudian dia menyelisihi Nabi? Berbeda kalau Khadir adalah Nabi, dia bisa apa? Berbeda karena memang wahyu yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin kepadanya berbeda dengan yang diberikan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Maka oleh karena itu, Wallahu'alam yang lebih kuat bahwa Khadir adalah Nabi.

Anhun bahwa sesungguhnya khadir mayyitun, itu sudah wafat sudah mati. Qala Taala Allah subhanahu wa taala berfirman, "Wajjalna li basharin min qablikal khuld dan tidaklah kami menjadikan bagi manusia manapun sebelum engkau yaitu sebelum Nabi saw al kekal kami tidak jadikan manusia manapun sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kekal. Afa imita lantas kalau seandainya engkau saja mati, fahumul khalidun lalu buat apa mereka kekal? Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla saja wafat, bagaimana dengan yang selain beliau? Allahu Jalla wa Ala akhbara. Allah Jalla wa Ala memberitahukan, menghabarkan annahu bahwa sesungguhnya laisa li ahadin al khuldu tidak ada kekekalan bagi siapapun min hadzal khalqi dari makhluk ini wa anna al khalqa kulluhum yamutun dan uh, makhluk semuanya mereka mati kullu man 'alaiha fan dan setiap yang ada di muka bumi mereka semuanya fana berarti mati binasa wal sedangkan al khadir adalah salah satu dari hamba-hamba Allah min bani adam di keturunannya anak adam dari keturunannya nabi adam AS. maka datang kepadanya kefanaan Kegairi sebagaimana yang lainnya kemudian kalau seandainya nabi khadir hidup لما وسعه الا ان ياتي الى محمد صلى الله عليه وسلم ثم لو كان حيا لو kemudian kalau seandainya hadir masih hidup عليه السلام لما وسعه الا ان ياتي الى محمد صلى الله عليه وسلم maka dia tidak boleh tidak melainkan harus mendatangi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ويتابعه, dan dia harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam urusila ila an-nas Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam urusila diutus ila an kepada seluruh manusia, ila an kepada seluruh manusia. kana hayyan, maka kalau seandainya خضر مسهيدك حين بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كتك بأتسي نبي محمد صلى الله عليه وسلم لجاء إليه مكان السيد هارس من نتائج النبي صلى الله عليه وسلم واتبعه دان هارس من كوت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس بدكا ما هو خادر من دتين نبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل مكاين من جد دليل على أنه ميت وسُمُّع نبي خادر تلاه وفاة، وهذا هو القول الحق، dan ini lah pendapat yang benar، perkataan yang benar. وأما من يَقُولُ إِنَّهُ حَيٌّ فَلَيْسَ لَهُ دَلِيلٌ وَاضِحٌ Adapun orang yang mengatakan sesungguhnya Nabi Khadir masih hidup, salahu dalilun wadihun, maka tidak ada dalil yang jelas tentang hal tersebut. Wal ajib yang sangat mengagetkan anna risalatan. Jadi sana ada satu risalah nusibat ila Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang disandarkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fiha di dalam risalah tersebut annal khadir hayyun bahwa nabi khadir masih hidup wa qad e, apa tubiat fi majmu'ir rasail dan telah dicetak di dalam e, majmu ar rasail ya khata'an e, satu kekeliruan artinya ada risalah dinisbatkan kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah secara keliru. Ya, dia dicetak bersama dengan Majmu' ar bainama Wabainamalahu risalatun 'ukhra. Nah, di sisi lain ada apa? Ada risalah yang lain yang juga datang dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Wabainamalahu risalatun 'ukhra. Ya, ada di antara yang dimiliki oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah adalah risalah yang lain yang terjadi Hayat Nabi yang menafikan kehidupannya Nabi Khadir. Dia Majmu' ar Rasail. Juga ada di dalam Majmu' Al Rasail atau Majmu' Fatwanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi ini ada sama-sama dicetak dua risalah, yang satu risalah mengatakan bahwa Nabi Khadir masih hidup. Ini disebutkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Satu risalah lagi mengatakan Nabi Khadir sudah wafat. يا ماك فهذه الرساله مَكَ رساله ini التي نسبت الى الشيخ yang dinisbatkan kepada الشَّيْخُ الْإِسْلَامِ إِبْنُ تَيْمِيَّةٍ في حياه الْخَاضِرِ تَرْكَيْتْ dengan masih غير صحيحه ماك ini tidak ولو كانت صحيحه ل لو فالاعتماد على رسالته الثانيه مكا yang menjadi sandaran adalah risalah yang kedua allati tab'a fiha al-adillah yang eh, Syekhul Islam di dalam risalah yang kedua mengikuti dalil-dalil. Wal insanu dan eh, seseorang jika kanalahu qawlan ya Apabila dia memiliki dua pandangan atau dua pendapat ahaduhuma muwafiqun lil adillati yang pertama bersesuaian dengan dalil Wasani dan yang kedua, pendapat yang kedua, pandangan yang kedua, mukhalifun berselisih atau bertentangan dengan dalil, ukhidha billadhi yuafiqul adillah. Maka yang diambil adalah yang sesuai dengan dalil. Naam. Ya, jadi yang jelas bahwa Nabi Khadir sudah wafat. Ya, ia sudah wafat. لا لك ولماذا لم يتبع الخادر موسى عليه السلام؟ كناب نبي موسى عليه السلام الجواب جوابا -jawab, ان موسى عليه السلام ليست رسالته عامه بل نبي موسى عليه السلام رساله ان من شاكو فرسالته خاصة لبني إسرائيل يا رسالة يا نبي الله موسى عليه السلام خصوصا بني إسرائيل سجى ولم يرسل إلى الناس كافة النبي موسى على الله أرسلوا فهو كغيره من الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم مكان نبي موسى يسبرتي فرنبي يانغ لين سبلوم نبي محمد صلى الله عليه وسلم رسالتهم خاصتهم كرسول ني امريكا خصوص الى اقوامهم كبدق امريكا سجا قال صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم رسالتهم كان النبي يبعث ila qaumihi khasatan. Dahulu para nabi diutus kepada kaumnya secara khusus. Wa bu'ithu ila nasi kafatan. Dan aku diutus kepada seluruh manusia. Fa Musa alaihi salamu maka nabi Musa alaihi salam innama bu'itha ila bani Israel. Tak lain tidak bukan diutus hanya kepada bani Israel saja. Walam yuba'ath ilan nasi kafatan. Dan Nabi Musa tidak diutus untuk seluruh manusia. Fala yuqal. Maka tidak dikatakan. Annal khadira kharaja an syari'ati Musa. Bahwa Nabi Khidir keluar dari syariatnya Nabi Musa. Tidak bisa dikatakan demikian. Liannahu lam yakun min ummati Musa aslan. Karena ia tidak termasuk umatnya Nabi Musa sama sekali hatta kharaja sehingga dikatakan bahwa Nabi Khadir keluar dari syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi ini khusus ya dan juga sebagaimana kita tadi sudah sebutkan bahwa para ulama yang menguatkan bahwa Nabi Khadir alaihissalam adalah seorang nabi ya maka jelas dia tidak harus mengikuti syariatnya nabi yang lain karena dia diberi wahyu tersendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. والخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أنواع والخروج كلوار عن شريعة محمد در شريعته نبي محمد صلى الله عليه وسلم أنواع إتو هو كفر wa minhu ma huwa dalalun duna kufri dan ada diantaranya yang berupa kesesatan dan dia di bawah kekufuran. Wa minhu khurujun kulliyun di antaranya keluar dari agama atau syariat Nabi Muhammad keluar secara keseluruhan. Khurujun kulliyun itu keluar secara keseluruhan. Wa minhu khurujun juz'iyun dan di antara macam-macam keluar dari syariat Nabi Muhammad itu ada yang keluar tapi secara bagian-bagian saja, juz'i saja. فَالَّذِي يَخْرُجُ عَنِ الشَّرَعِ maka siapa orang yang keluar dari aturan syariat atau an atau salah satu dari aturan syariat wa dan dia menganggap hal itu boleh dia keluar dari aturan syariat salah satu dari aturan syariat dia keluar dia nggak mau ngikutin dan dia meyakini hal itu boleh fa innahu yakfur maka sesungguhnya dia kufur walladhi yakhruj adapun orang yang keluar dari aturan syariat wala yastahillu dan dia tidak mengatakan bahwa itu halal, tidak meyakini itu halal, wala yastahillul khuruja dan dia tidak menyatakan bahwa keluar dari syariat itu adalah sesuatu yang boleh, maka orang ini adalah orang yang tersesat. Dia bukan orang kafir. Jadi ada yang keluar dari aturan syariat. Dan dia meyakini bahwa itu boleh. Tidak apa-apa keluar dari aturan syariat. Maka ini bahaya. Ini bisa kufur. Yang keluar dari aturan syariat. Tapi dia, dia tidak mengatakan bahwa itu boleh. Maka ini kesesatan. Dia sesat. Dan dia tidak belum dikatakan jatuh pada kekufuran. Walladzina yakulun. Dan orang-orang yang mengatakan. Inna ba'dan nasi yasa'ul khuruju. An syari'ati Muhammadin. Sesungguhnya sebagian orang yang. Apa? Ada sebagian orang yang boleh keluar dari syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kama kharajal Khadir sebagaimana keluarnya Nabi Khadir an syariati Musa dari syariatnya Nabi Musa mewujudun. Mereka ada. orang yang mengatakan bahwa boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad. ya Sebagaimana Nabi Khidir tidak ngikutin syariat Nabi Musa. Mereka ini ada. Orang-orang yang seperti ini ada. Wahum ghulatus sufiyati. Dan mereka adalah orang-orang sufi yang ekstrim. Fahum yakulun. Mereka berkata, inna sufiyya. Sesungguhnya seorang sufi, Ida bala martabatan minal al ma'rifati apabila dia sudah sampai pada satu kedudukan ma'rifat billah ya ya ma'rifat billah dia mengenal Allah dengan sebenar-benarnya fa innahu laysa bihajatin ila rasul maka dia enggak butuh lagi kepada rasul kata mereka li'annahu wasala ila Allah karena dia sudah sampai kepada Allah sudah usul istilahnya mereka. Jadi karena ada orang-orang yang sudah sampai pada derajat dia makrifat kepada Allah sehingga langsung dia bisa berinteraksi dengan Allah, maka dia nggak butuh lagi Rasul. Kata orang Sufi sufiyah ini. Orang sufi yang ekstrim. War Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awam. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus kepada orang awam, Wahai dan mereka ini yang sudah sampai ma'rifat itu tadi mereka adalah orang-orang khusus dan mereka sudah sampai kepada Allah subihajatin ila rasulin maka mereka tidak butuh lagi kepada rasul ini adalah merupakan perkataan yang jelas ini perkataan yang membahayakan nih Wayaquluna bahkan wayaquluna dan mereka berkata innana na'khudhu 'ilmana 'anillahi mubasyaratan. Kami mengambil ilmu kami dari Allah langsung. Ya sampai ada perkataan yang masyhur dari kalangan mereka dari ulat as -sufiyah, sufi yang ekstrim. mereka katakan haddasani qalbi an rabbi mereka berkata menceritakan hadis kepadaku hatiku langsung dari Allah Rabbku. Wa antum jadi kata mereka kami mengambil ilmu langsung dari Allah. Wa antum ta'khuduna 'ilmakum 'anil amwat. Sedangkan kalian mengambil ilmu dari orang-orang yang sudah mati. Mayyitun an mayyitin. Kalian mengambil dari orang yang mati. Orang yang sudah mati. Ngambil ilmu dari orang yang mati. ya al-ahadith wal-asanid. Ya mereka memaksudkan yang sudah mati. Yaitu hadis dan sanad. Kan mereka semua orang sudah mati. Yang disebutkan di dalam sanad-sanad hadis itu. Wa nahnu adapun kami. Kata ulat as-sufiyah fana'khudhu 'anillahi maka kami mengambil ilmu langsung dari Allah. Kaza yaqulun seperti inilah perkataan mereka. Bal innahum yaqulun bahkan sesungguhnya mereka berkata innat takalifa sesungguhnya hukum-hukum syariat hukum-hukum pembebanan tasqutu anhum sudah gugur dari mereka. Jadi mereka udah nggak kena hukum syariat lagi kata mereka li wasalu ila Allah karena mereka sudah sampai kepada Allah fala yusallun maka mereka enggak salat wala ya'budun Allah azza wa jalla dan mereka tidak menyembah Allah azza wa jalla enggak ibadah lagi mereka kata mereka wal ibadatu innama hiya lil awam indahum jadi menurut mereka ibadah hanya untuk orang awam saja. Menurut mereka begitu. Wakadhalika dan demikian juga la yahrumu alaihim syaih. Tidak ada yang haram lagi bagi mereka. Wal awamir dan perintah-perintah. Wal dan larangan-larangan. Wal halalu dan halal. Wal haramu dan haram hiya lil awam indahum. Itu menurut mereka perintah larangan halal haram itu untuk orang awam menurut mereka. Lil lam yasilu menurut mereka itu bagi orang-orang awam yang belum sampai kepada ma'rifatullah.

ini diwakilkan laki-laki dengan laki-laki melakukan perbuatan seperti kaum perbuatan yang Nabi Lut wal muharramat dan mereka pun menghalalkan apa yang Allah haramkan. dan mereka berkata, nahnu ma tahrim. Kami sudah tidak ada lagi keharaman bagi kami wa wasalna ila ghayatin min taklif dan kita sudah sampai pada satu titik di mana kita sudah dikeluarkan dari area taklif. Taklif itu maksudnya pembebanan aturan syariat. Kita sudah dikeluarkan dari aturan syariat. Karena kita sudah sampai kepada Allah Rabbul Alamin. Wahum fil haqiqati qad mereka hakikatnya sudah benar. Liannahum kharaju min da'iratil taklif ila da'iratil majanin. Karena mereka sudah keluar dari area taklif, pembebanan syariat, ila da'iratil majanin kepada area orang-orang gila. Liannahum man balagha hadhal hadda fahuwa majanun. Karena siapa orang yang sampai kepada batas ini, maka dia gila. Laisa alaihi taklif nggak ada hukum apa-apa. Jadi orang yang nggak terkena hukum apa-apa ya seperti orang gila dia. Ya amma annahu laisa alaihi taklifun minallahi azza wa jall, Ada adapun bahwa dia mengaku itu pengakuan dia sendiri annahu laisa alaihi taklif bahwa tidak ada lagi pembebanan hukum syariat atas dirinya dari Allah azza wajalla minallahi azza wajalla li'annahu wasala karena dia telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala fa hadza iftira'un 'ala Allah azza wa jalla maka ini adalah kedustaan atas nama Allah azza wa jalla ini adalah apa kedustaan atas nama Allah wa kufrun bi dan kufur terhadap risalah risalahnya Allah fala ahadun yas'ahu al maka tidak ada satupun orang yang boleh dia keluar an syari'ati Muhammad an syari'ati Nabi sallallahu alaihi wasallam dari syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mahma balagha min al ibadat wal ilm walaupun dia sudah sampai pada puncak yang tertinggi dari ibadah dari ilmu wal ma'rifati billahi dan mengenal Allah jadi walaupun ilmunya tinggi, tidak lantas dia boleh keluar dari syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam enggak. Belkullama zada ilmu, bahkan setiap bertambah ilmunya, fa innahu tazidu taatuhu mestinya bertambah juga ketaatannya. Wattiba'uhu lil Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertambah juga itibanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Fayajibu alaihi min wal itibak. Maka wajib baginya, kalau ilmunya bertambah, wajib baginya mengikuti taat kepada Rasul dan mengikuti Rasul aksara. Lebih banyak mimma yajibu ala ghairi daripada apa yang wajib bagi selain dirinya. Mimman la ya'lam, yaitu dari orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Jadi kalau dia mengaku sudah ma'rifat kepada Allah, sudah tinggi ilmunya, sangat mengenal Allah, mestinya ya makin taat dan makin ngikutin Rasul, bukan justru malah meninggalkan. Hada makna syekh, inilah makna dari perkataan uh, al-syekh, al-muallif, man za'ama, siapa orang yang mengira, annahu bahwa sungguhnya, ya sa'ul khuruj, boleh baginya keluar, an syari'ati Muhammadin, dari syari'atnya Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh orang mengklaim, mengatakan bahwa dia boleh keluar dari syaratnya Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Faman za'ama maka siapa orang yang mengira dirinya boleh keluar dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia murtad an dinil Islam keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena ketika dia mengatakan atau dia meyakini dengan keyakinan yang seperti itu boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, ya, maka dia kufur li'annahu kafara. Karena dia kufur bil Qur'ani terhadap Al-Quran. Warasuli dan kepada Rasul SAW. Fakufruhu bil ijma. I. Maka kekufurannya adalah dengan ijma. I. Fakufruhu bil ijma'i. Maka kekufurannya adalah dengan ijma. I. Terjadi kesepakatan di antara para ulama bahwa tak boleh dia meyakini seperti itu. Wa gula tu sufi dan orang-orang sufi yang ekstrim, wa ma akfarohumul yawm. dan uh, alangkah banyak orang yang seperti ini hari ini. Fikutu bihim di dalam kitab-kitab mereka min khurafat ya berupa khurafat ya cerita-cerita uh, dongeng-dongeng. cerita cerita dongeng dongengnya wal akadib dan kedustaan kedustaan wal jiraati dan kelancangan ala Allahi atas nama Allah wa rasuli dan rasulnya asy al kathir yang sangat banyak sekali ya asyai al kathiru sesuatu yang sangat banyak jadi banyak dalam kitab-kitab mereka hurafat cerita-cerita yang tidak benar wa qadradda alaihim ahlul ilmi dan para ulama telah membantah mereka wa abtalu tarahatihim wa syubhatihim dan para ulama telah membatalkan syubhat mereka, kerancuan mereka, kedustaan-kedustaan mereka. Wa min aqwa man radda 'alaihim dan diantara yang paling kuat dalam membantah mereka adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa tilmizuhu Ibnul Qayyim dan muridnya yaitu Al-Imam Ibn Qayyim rahimahumullah. Semoga Allah merahmati keduanya. Wa radda alaihim dan juga membantah mereka jamaatun minal ulama' al-muasirin. Sekelompok para ulama' kontemporer. Ke Abdurrahman al-Wakil sebagaimana Abdurrahman al-Wakil rahimahullah falahu kitabun yang memiliki kitab judulnya ismuhu masra'ut tasawuf. Ya. Yeah. Ya, yeah, ini bisa diartikan apa? kematian dan tasawuf atau berarti adalah ini uh, gulat pergulatan tasawuf. Wa hadzan naqid dan pembatal ini yashmalu mencakup al-ilmaniyin. Orang-orang apa sekuler. Alladzina yaquluna yang mereka berkata bi din mereka mengatakan atau pandangan mereka yaitu memisahkan agama anid daulati dari negara. Jadi agama dan negara harus dipisah kata mereka. Wa anna ad-din wal ibadat fil masajidi. Bahwa agama dan ibadah cukup di masjid-masjid aja. Wa ammal mu'amalatu <tutuk> adapun masalah mu'amalah interaksi. Wa <tutuk> ahkamuha dan hukum-hukumnya. Wa <tutuk> ahkamu siyasati dan hukum-hukum politik. fahadila la fi dini rasul. Ini semua tidak masuk ke dalam agamanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kata orang-orang suku Rayyam. Wa anna nasahumul ladina yatahkamuna fiha. <tut> Jadi Fahadhi, rasul ini semuanya tidak tidak masuk ke dalam agama rasul dan manusia mereka lah yang menetapkan hukum sendiri dalam hal ini. Jadi nggak perlulah bawa bawa agama lah dalam masalah politik nggak perlu bawa bawa agama ini sama ini orang sekuler ini sama termasuk bagian yang tadi membolehkan orang atau meyakini bahwa boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, manusialah manusia lah menentukan sendiri hukum dalam masalah ini. Gak usah pakai apa bawa-bawa Rasul segala. Gak boleh. Kata mereka begitu. Hada Ini adalah perkataannya orang-orang sekuler. Wa Dan mereka berkata. ad agama milik Allah. Wal Tapi tanah air ini milik semuanya. Ya. Wa hum yalhaquna biraq bi sufiyah. Mereka, yaitu para orang-orang sekuler, ilmani, bi bi sufiyah, mereka serombongan dengan orang-orang sufi yang ekstrim. Alladzina yakuluna yang mengatakan, inna ahadan, bahwa sesungguhnya seseorang yasa'uhul khuruj an syari'ati muhammadin. Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia boleh keluar dari syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. ilmaniyun mereka para sekuler ini orang-orang sekuler ini ya mereka berkata innahu ya saul khuruj an syariati Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya boleh keluar dari syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. dalam urusan hal politik. Wal mu'amalati dan dalam bab mu'amalah interaksi apa sosial dan seterusnya boleh nggak harus ikuti syariatnya Nabi Muhammad. Nauzubillah. Jadi orang-orang sekuler ini termasuk orang yang mengajak manusia untuk meninggalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكذلك علماء الكلام والمنطق begitu juga mereka orang-orang ahli kalam dan mantik logika Lahum nasibu min hadha. Mereka juga memiliki bagian dari pembatal ini. Wahumu alladhina yukhrijuna al aqaida an adillatil kitabi sunnati. Mereka adalah orang-orang yang mengeluarkan aqidah dari artinya dikeluarkan aqidah dari Al-Quran dan Sunnah. Artinya ya dalil Al-Quran dan Sunnah tidak bisa untuk menetapkan aqidah kata mereka. Wa yaqulun dan mereka berkata inna adillat alkitabi was sunnati sam'iyyatun tufidu dhann. Mereka berkata sesungguhnya dalil dari Al-Qur'an dan sunnah, dalil yang sam'iyyah itu yang didengar hanya bisa mendatangkan prasangka saja, tufidu dhann. Ammal adillatul aqliyatu adapun dalil-dalil akal. Fahiyya yaqiniyah, kata mereka, itu yakin. Tufidul yaqina mendatangkan keyakinan. Jadi dalil dari Al-Quran dan sunnah mereka bilang hanya mendatangkan dhani prasangka. Sedangkan dalil akal itu yang mendatangkan keyakinan. Oleh karena itu mereka berkata, Wal-aqaidu maka permasalahan akidah la yustadallu alaiha tidak perlu didatangkan dalil atau tidak boleh didatangkan dalil untuk akidah bi adillatil kitabi dengan dalil dari Al-Qur'an was dan dalil dari sunnah enggak usah pakai dalil Al-Qur'an dan sunnah bab akidah mengapa li annaha adillatun niyatun, menurut mereka karena itu adalah dalil yang menghasilkan prasangka saja berbeda dengan apa dalil ilmu kalam dalil akal maksudnya ini wa amma adillatu ilmi al-kalam adapun dalil ilmu kalam ini bahasa orang zaman sekarang ilmu kalam apa ilmu uh, teologi ya. wal mantiq dan logika menurut mereka orang ahli teologi dan ilmu logika akal itu dalil yaitu yang yang kuat yaitu fahiya adillatun yaqiniyah maka itu adalah dalil-dalil yang yakin menurut mereka indahum walidzalika oleh karena itulah tajidu engkau dapati anna aqaidahum bahwa aqidahnya mereka ahlul kalam dan mantiq mabniyatan mabniyatun dibangun ala ilmi al kalam di atas ilmu kalam wal jadal dan perdebatan-perdebatan ilmu kalam tadi teologi wal jadali dan perdebatan-perdebatan wa al mantiqi dan ilmu logika wala yastadilu wala nabi ayah mereka tidak berdalil dengan ayat wala hadisin an ras, rasul sallallahu alaihi wasallam dan mereka tidak berdalil dengan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa hadza khurujun an syari'atin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah salah satu bentuk keluar dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ahammi syai'in dalam perkara yang paling penting yaitu apa? wa huwa al-aqidatu yaitu akidah. Jadi ini mereka para ulama ahli kalam lebih mengedepankan akal mereka dibandingkan al-kitab wa sunnah. Walladhi yajibu ala al-muslim yang wajib bagi setiap muslim adalah ayat ba'al kitab. Dia harus mengikuti al-Quran sunnah dan sunnah Nabi SAW fi jami'il umur dalam segala urusan. Fil adab dalam urusan adab والعقائد دن أقيدة والمعاملات دن معاملة إنتراكسي والأخلاق دن ولا مسألة أخلاق وفي جميع الأمور دن دلم سجلا أورس أن واجب أن الكتاب والسنة لأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كرنا كرسولنا النبي صلى الله عليه وسلم شاملة من شاكب wa dan sesuai di zaman pada setiap masa wa makanin dan tempat ila antaqum sa'atu sampai datang hari kiamat. Di anna alladhi anzalaha, karena yang menurunkan risalah ini, syariat ini, wallah, dialah Allah, al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hakimu yang maha bijaksana. Alladhi ya'lamu yang mengetahui Anha bahwa sesungguhnya syariat ini salihatun sesuai li kulli waktin bagi setiap waktu ila antaku sa'atu sampai datang hari kiamat. Fahiyya tanzilun min hakimin hamid. Maka syariat ini adalah syariat yang diturunkan dari Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Wa innahu la kitabun aziz. Sesungguhnya dia adalah kitab yang yang apa yang mulia ya. La batil yang tidak datang kepadanya kebatilan. Tidak datang kepada Al-Qur'an kebatilan dari depan, min bayni dari depannya. Wala min khalfihi dari belakangnya. Tanzilum min hakimin hamid sebagai kitab yang diturunkan dari Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Fahiyah syamilatun maka syariat Islam mencakup wasalihatun dan uh, sesuai likulli zaman untuk setiap masa, makanin dan tempat laya saul muslim ayat rujukanha tidak boleh seorang muslim untuk keluar dari syariatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. fi hada ayoban masuk ke dalam pembatal yang kesembilan ini juga. Alldina Orang yaqulun orang-orang yang berkata inna syari'ata sesungguhnya syariat inna hiya li zamanil maudi tak lain tak bukan dia hanya untuk zaman yang sudah lampau atau untuk masa lalu aja. Itu kan dulu. Amal waktu hadiru ataupun sekarang, fala tasluhu lahu syari'atu, maka syariat ini sudah nggak sesuai. Kata mereka. Ya. Lianna hadasat mu'amalatun Wawujidat wujidat umurun la, tatanawal, la tatanawaluhas syari'atu. Karena sekarang ada interaksi-interaksi, perkara-perkara yang tidak disebutkan oleh syariat. Wahada maknahu kata mereka masih dan ini maknanya berarti an syariata qasiratun indahum. Ini artinya bahwa menurut mereka bahwa syariat qasiratun indahum ya terbatas menurut mereka hanya untuk orang zaman dulu saja. Walaisat min hakim min hamid dan tidak datang dari Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Fala syakka maka tidak ragu. Tidak ada keraguan sedikit pun fi kufri man yaqulu hadzal maqal bahwa orang yang mengatakan perkataan ini adalah kufur. Wa hadza dakhilun dan ini masuk fi man yaz'umu kepada orang yang mengira جواز الخروج بولين يكلوار عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم داري شريعة نبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقول دن إن الشريعة لا تنطبق على هذا الزمان سسنجن شريعة تأسسوي لجي إني وإنما تنطبق على الزمان الذي مضى ini syariat sesuainya hanya untuk zaman lalu saja, masa lalu saja. ma aktsaru man yaqulu hadzal maqala. Alangkah banyaknya orang yang berkata dengan perkataan seperti ini. Wal Imam Malik rahimahullahu taala yaqul sedangkan Imam Malik rahimahullahu taala berkata la yasluhu akhiru hadzal ummah illa ma aslaha awalaha tidak akan jadi baik urusan umat yang di belakang ini kecuali dengan apa yang bisa menjadikan baik generasi awalnya. Jadi justru dengan mengikuti generasi awalnya kita bisa jadi baik. Bukan justru kita mengatakan bahwa syariat itu kan cuma buat orang dulu, sekarang enggak. Walladhi aslah awalaha yang baik untuk generasi awal. Ya, walladhi aslah awalaha yang memperbaiki generasi yang awal membuat mereka jadi baik yaitu apa? Wal kitab was sunnah. Yaitu Al-Quran dan sunnah yang membuat generasi awal jadi baik. Fala, ya, fala yuslihu akhirah maka tidak juga menjadikan baik generasi yang di belakang. Illa Al kitab was sunnah melainkan Al-Quran dan sunnah juga. Fasyari'atul islami maka syari'at islam salihatun sesuai li zaman bagi setiap zaman wa makan di manapun ila an sa'at sampai datang hari kiamat la tattahim bin naqsi jangan pernah engkau menuduh agama Islam ini kurang awil kusuri atau terbatas di anna Allah Subhanahu wa taala hakama laha bil kawal Karena Allah Subhanahu wa taala telah menghukumi bahwa syariat ini sempurna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Qala ta ta'ala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati dan aku sempurnakan atas kalian ni'matku. wa raditu lakumul Madina Dan aku rida islam sebagai agama kalian. Fa matu wafiya maka tidaklah nabi sallallahu alaihi wasallam wafat sallallahu alaihi wasallam illa wad kecuali agama dalam keadaan kamilun sempurna. wa syamilun dan mencakup segala hal. Wa min dan termasuk kesempurnaan Islam annahu yasluhu li kulli zamanin wa makanin Di antara bukti dan tanda kesempurnaan agama Islam adalah uh, Islam sesuai untuk setiap zaman, waktu dan tempat. Walau lam yakun yasluhu li kulli zamanin wa makanin Dan kalau seandainya Islam tidak sesuai bagi setiap waktu dan tempat, lam yakun kamilan niscaya Islam bukan agama yang sempurna. Melsarana bahkan Islam jadi agama yang kurang. Sedangkan, Fallahu sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala syahidalahu bil kamal bersaksi bahwa Islam adalah agama yang sempurna. ha'ula dan mereka, ini orang-orang, Yaquluna berkata, innahu leysa bikamil. Bahwa agama ini tidak sempurna annahulluhuli lihada zaman karena dia tidak sesuai dengan zaman ini ini aneh sekali bagaimana orang berani mengatakan ini kan dulu Mbak sesuai dengan zaman sekarang syariat kan beda dan seterusnya Oh ini kan sama saja dia katakan Islam tidak sempurna sedangkan Allah subhanahu Wa ta'ala telah tegaskan bahwa Islam agama yang yang sempurna Wakadhalika yadkhulu fi hadha dan demikian juga masuk ke dalam pembatal yang ke-9 ini. Yaitu apa tadi yang membolehkan keluar dari syariat Nabi SAW. Mani betada abidra'atan fid din. Siapa orang yang membuat beda dalam urusan agama. Atau ahdatha hadasan. Atau dia memunculkan hal baru. Yadhunnu annahu khair. Yang dia mengira bahwa itu. Yang datang dari apa hal baru yang dia bikin itu lebih baik daripada syariat Nabi. Wa annahu taqarraba ila azza wa jalla dan dia wa annahu dan dia menganggap bahwa yang ini bisa mendekatkan diri wa annahu taqarraba ila azza wa jalla. Wa annahu dia mengira bahwa ini bisa mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla yang hal baru ini bid'ah ini. Hadza nau'un minal khuruj an syari'ati Muhammad. Ini adalah salah satu bentuk keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka lam ma syara'ahu Allah azza wajalla Karena mereka tidak merasa cukup dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah azza wajal. Inna bi ziyadatin mereka menambahkan menambahkan menambahkan. Wa makna hadha dan maknanya ini berarti anna dina bahwa agama gairu kamil tidak sempurna menurut mereka. Wa annahu bihajatin ila ziyadatin. Dan ia butuh kepada penambahan-penambahan. Wa lihada -penambahan. qala oleh karena inilah Nabi SAW bersabda. Qala SAW. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa orang yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada apa tuntunannya dari kami. Laisa alaihi amruna maksudnya tidak sesuai dengan ajaran kami. Syariatnya Nabi. Fawaradun maka dia tertolak. Wa qala dan Nabi sallallahu bersabda man ahdasa fi amrina hadza ma laysa siapa orang yang memunculkan hal baru dalam perkara kami ini dalam urusan kami ini maksudnya adalah dalam urusan agama

فالخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم يشمل هذه الأنواع كلها maka كلور الشريعة نبي محمد صلى الله عليه وسلم mencakup bentuk-bentuk ini semuanya. ولكن بعضها أشد مماضين. Tetapi sebagiannya lebih berat dibandingkan sebagian yang lain. فبعضها كفرن وريداً. Sebagiannya bisa menyebabkan kekufuran dan murtad keluar dari Islam wa sebagiannya adalah kesesatan di bawah kekufuran. فالذي maka di yang diyakini oleh tadi orang-orang sufi tadi banyak kan orang-orang sufi tadi minal khurujian syari'ati Muhammadin yaitu berupa bolehnya keluar dari syariat Nabi Muhammad kalau sudah sampai pada tingkatan ma'rifat udah nggak perlu lagi enggak ada halal haram lagi nggak perlu salat nah ini jelas hadza kufurun wadihun ini adalah kekufuran yang nyata wa kadzalika man tashabbaha bihim demikian juga yang meniru-niru mereka menyerupai mereka fi ba'dil umur pada sebagian perkara Fahuwa khurujun an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi biqadarihi maka dia keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kadarnya Falwajibu ala al-muslim, maka kewajiban bagi setiap muslim, al-iltizamu bil-kitabi wa sunnati. Berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. wa atiqad, wa'tiqadu wa annahuma dan meyakini bahwa keduanya itu Al-Quran dan Sunnah, kamilani sudah sempurna, syamilani mencakup segala urusan, salihani sesuai Likulli zaman pada setiap masa wa makanin dan tempat. Wa alla yakuna ladaihi syakun dan hendaklah jangan ada keraguan pada dirinya. Ya. Wa alla yakuna ladaihi syakun au taraddudun. Hendaklah tidak ada keraguan pada dirinya sama sekali. Fizalika dalam hal itu. Bahwa agama ini agama sempurna. Al-Quran dan Sunnah sempurna mencakup segala hal. Tidak boleh ada keraguan dalam hal itu daiman selama-lamanya. Wa abadan dan selama-lamanya. Naam ya, betul. Wa qad takhfa ba'dul umur ala ba'din nas. Ya, betul. Terkadang tersamarkan sebagian perkara bagi sebagian manusia. Wa la yajiduna laha hukman fi kitabillahi. Dan dia tidak bisa menemukan satu hukum di dalam Al-Quran, dalam kitabullah. Dan dia tidak bisa menemukan hukum dalam sunnah Rasul. SAW. Nah, itu bagaimana? Itu misalnya, ada orang tanya, "Itu ada beberapa hukum yang enggak didapati dalam Al-Quran." Dalam sunnah, bagaimana? Itu katanya sempurna. Itu bukan Al-Quran dan sunnah, enggak sempurna. Tapi apa itu pemahaman kitanya yang masih belum bisa memahaminya? Kebijakan yang demikian itu liqusuri afhamihim karena terbatasnya sempitnya pemahaman mereka la liqusul kitab was sunnah bukan karena terbatasnya Al-Qur'an dan sunnah wa illa kalau tidak falau kana indahum ilmun sahihun kalau seandainya mereka memiliki ilmu yang benar wa basiratun dan basira basira itu ya ya ilmu yang bermanfaat atau dia betul pemahaman betul nafidah yang nafidah itu yang artinya bisa menembus apa yang menghalangi mereka dari mengetahui ilmu dia bisa memahami itu la wajadu anna alkitab wa sunnah istaya mereka akan mendapati bahwa Al-Qur'an dan Sunnah mustamilani telah mencakup ala kulli ma yahtajul basar mencakup segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia ila an takuma sa'atu sampai datang hari kiamat. Wal ladzi la yajidu hadza yang enggak mendapati hal ini artinya dia enggak bisa menemukan hal itu dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Alaihi ayyatahi ma ilmuhu wa dia menuduh ilmunya dan pemahaman yang terbatas. Ya, wala yattahim al-kitab wa sunnah dan janganlah dia menuduh Al-Qur'an dan sunnahnya wa yaqul dan dia berkata innahuma lam yashtamila ala Ini Al-Qur'an dan Sunnah kan tidak mencakup hal ini. Bukan. Yang bermasalah adalah dirinya karena memang dia yang belum bisa memahaminya. Summa na'lamu na aydan kemudian kita mengetahui juga anna umural 'adat bahwa perkara-perkara adat, kebiasaan-kebiasaan wal dan yang mubah yang boleh la tadkhulu fil ibtidai tidak masuk ke dalam bab bid'ah kal ya seperti profesi-profesi ya wasinaat dan apa teknologi yang dibuat industri enggak masuk dalam bab bid'ah wa hadhi ja'a was sunnah dan itu telah datang dalam Al-Qur'an dan sunnah ma yang mencakup hal ini Yaqulu ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an Dan Allah tundukkan bagi kalian apa yang di langit dan di bumi semuanya. Hatta al-mubahat, yaitu dari perkara-perkara yang boleh. Al-mukhtara'at, hal-hal yang di apa? Di apa? Teknologi. Wal mustajaddat, hal-hal yang baru kontemporer ya, usinaat, industri, ini masuk mubah semuanya. Yashmalu hal kita sunnah telah dicakup oleh Al-Quran dan sunnah telah disebutkan secara umum secara global. Waqad wajah Allahu fi kitabhi ila umuri dunia Allah telah mengarahkan dalam Al-Quran terkait perkara-perkara dunia. Watanawuluhah. Ya, bagaimana cara mendapatkannya wal intifa'u mengambil manfaatnya ya wal isti'anatu kita jadikan sebagai sarana untuk memfasilitasi kita lakin afhamun nas tetapi pemahaman-pemahaman manusia wa madzahibuhum dan mazhab-mazhab mereka qad taqsuru an kadang enggak nyampe ya tidak bisa memahami ini Wainama hadha aibun fi idrakin nafs. Ini adalah aib cacat, cacat pada pemahamannya manusia. Falkitabu wa sunnah, al dan sunnah kamilani, keduanya sempurna. Syamilani mencakup segala hal. Salihani sesuai li kulli zaman. Untuk setiap masa wa makan dan tempat. Wa syariatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syamilah mencakup

ستلدي أوتوسية نبي محمد بعد بيتة محمد ستلدي أوتوسية نبي محمد صلى الله عليه وسلم أي يخرج عن شريعتي دابولي يا كلوة دري شريعتي نبي محمد صلى الله عليه وسلم كائنا من كان سي بابولي فإن خرج عنها خروجا كلية نبي يلد يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم شارة من اللورو فهو كافر ومكارية كافر قال صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم La yasma'u bi yahudiyun wala nasraniyun, tidaklah mendengar dakwahku apakah dia Yahudi dan juga Nasrani. Wa lam yu'min bi, dan dia tidak beriman kepadaku, illa dakholan nar, melainkan dia masuk neraka. Wa idha kana haza fi ahlil kitabi, apabila hal ini terkait dengan ahlil kitab, fa kaifa bi bagaimana dengan selain ahlil kitab. Di andal kita bahasa beko karena kitab yang terdahulu intaha, telah habis dinaski dengan di, di, apa, di nasah dihapuskan masa berlakunya. Fahad al Quran nasah al kitab. Al Quran ini menasah semua kitab. Artinya menjadikan semua kitab yang sebelumnya tidak berlaku. Wah syariat itu dan syariatnya Nabi saw nasah al syar'i menasah seluruh syariat. Menjadikan syariat yang sebelumnya tidak berlaku wasyara'i takunu mu'aqqatatan dan syariat-syariat terdahulu waktunya terbatas. Wallahu jalla wa ala, Allah jalla wa ala li kulli menetapkan syariat pada setiap umat mayunasibuha yang sesuai dengan umat tersebut. Wa ma yuslihuha fi dan sesuai dengan umat tersebut di waktunya fi waqtiha. Taala Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Likullin ja'alna haja. Masing-masing kami jadikan di antara kalian ada syariat dan cara tersendiri. Di umat-umat terdahulu syariatnya terbatas. Faya syara' li kulli ummatin maka Allah mensyariatkan pada setiap umat. Ma yunasibuha yang sesuai dengan umat tersebut fi pada waktunya. ثم ينتهي kemudian habis masa berlakunya syariat itu bi syar'in akhar dengan datangnya syariat yang lain ila Anjaat syariatul islami sampai datang syariat Islam منذ بعثة Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ila an taqumas sa'atu sampai datangnya hari kiamat Makanya nabinya nabi terakhir enggak ada lagi nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam karena syariatnya juga syariat yang terakhir faya'amatu fi zaman maka dia umum terkait zaman kapan pun wa'amatu fil makan juga umum terkait tempat manapun wa'amatu fil ibad dan umum terkait hamba manapun ila an as-sa'ah sampai datang hari kiamat la tatabaddalu tidak akan berubah wala tataghayyar dan juga tidak akan apa berganti lihat tatabaddalu tidak akan berganti wala dan tidak akan berubah فمن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى العرب خاصة maka siapa orang yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada orang Arab secara khusus? Kama taquluhu min minan nasara sebagaimana sekelompok dari orang Nasara mengatakan hal itu. Fa hadza kafirun billahi azza Maka ini adalah kufur kepada Allah azza wa Famina Nasara ya memang ada karena ada sebagian orang Nasara man yang berkata inna dan sesungguhnya Nabi Muhammad Wasallam rasulun utusan Allah rasulun min indillah utusan dari sisi Allah walakin risalatuhu ila al-arabi faqat tetapi kerasulannya hanya untuk orang Arab saja wa hadha kafirun billah. ini adalah orang yang kufur kepada Allah azza wa jalla لأنه جاحد لعموم الرسالة كنديابا ديابا من إنكار كأموما كرسولا ولذلك oleh من ادعى النبوة سيب أرى من نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ستله وفات نبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر ما كفر لأن الله جل وعلا جعل محمدا خاتم النبيين karena Allah Jalla wa ala menjadikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka Muhammadun Aba Ahadim Mirri Jalikum Walakir Rasulullah wa Khataman Nabiyyin." Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah bapak salah seorang di antara kalian, tetapi adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Al-Ahzab ayat ke-40. Wal khatam huwa alladhi la ya'ti ba'dahu nabi. Yang dimaksud dengan khatam, khatam an-nabiyyin ya, yaitu yang tidak ada lagi datang setelahnya seorang nabi pun. Wa hadza qala sallallahu alaihi wasallam wa karena inilah Nabi wasallam bersabda, "Saya kuno ba'di kadzabuna 30." Akan datang setelahku 30 pendusta. Maksudnya 30 pendusta ini yang besar-besar ya. Yang kecil-kecil tidak dihitung. lah. Ini yang, yang yang pengaruhnya atau yang dampak buruknya begitu besar. Kulluhum yaddai annahu nabiyun. Masing-masing mereka mengklaim sebagai seorang nabi. Wa <tuh> nakhatamun <-tuh> dan aku adalah penutup para nabi. La nabiya ba'di. Tidak ada lagi nabi setelah aku. Fannasu laysu bihajatin ila nabiyyin. Maka manusia tidak lagi ada butuh kepada Nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lain Nabi yubathulihajatin Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah diutus untuk memenuhi segala keperluan manusia. Allah aghnahum bil Kitab sunnati al ila Allah subhanahu wa taala telah mencukupi mereka, mencukupi manusia dengan Al-Quran dan Sunnah yang terus menerus sampai hari kiamat. فليس بحاجه الى نبيين manusia tidak butuh kepada نبي ما كمरेखा منسيه لا بدوكه نبي نبي محمد صلى الله عليه وسلم او الى شريعه الى او الى شريعه غير شريعه محمد صلى الله عليه وسلم مريكا ايضا لا بدوكه kepada شريعه الا شريعه نبي محمد صلى الله عليه وسلم فالفتره مملوءه بشريعه الاسلام الى قيام سماكا وقت masa ia telah dipenuhi dengan syariat Islam itu syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ila kiamisah sampai hari kiamat. Tidak ada namanya kosong. Kotroh kosong ini tidak ada. Wa amma syara'i ul anbiya adapun syariatnya para nabi terdahulu fayu'malu biha fi waktiha. Dia diamalkan pada waktunya. Fakullu syari'atin maka setiap syariat yu'malu biha diamalkan dia fi waktiha pada waktunya. Wala tatajawazu dan tidak melewati waktunya tersebut. ووقت هذه الشريعه دن وقتها شريعه نبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو هذا الوقت الواسع هو هذا الوقت الواسع وقت yang sangat من البئستي dari دوتس نبي محمد صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعه حتى hari فهي غنيه متجدده في احكامها وقرانها وسنتها maka syariatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mencukupi. tidak artinya siap menghadapi setiap keadaan yang baru yang muncul. Fi ahkamnya terkait dengan hukum-hukumnya, Qur'annya, Qur Qur'annya, atau dan Sunnahnya. Alba syariatu maka manusia leisat bihajatin ila rasulin, ila ba ila rasulin ba'da Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia tidak butuh kepada Rasul yang lain setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tidak dihajatin ila kitabin baca Al-Quran dan umat manusia tidak butuh kepada kitab setelah Al-Quran. Walaupun tidak dihajatin ila syariatin ba'da syari'ati Muhammadin. Umat manusia tidak butuh kepada syariat setelah syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh itu oleh karena ini, mana ada siapa orang yang mengaku mengklaim annahu nabiun bahawa sungguhnya dia itu nabi. ذلك, dan yang membenarkan orang yang aku nabi itu, kafiran dia jadi kafir. murtad dan anil Islam keluar dari Islam, murtad dan dinil Islam keluar dari agama Islam. لله, dan dia mendustakan Allah, dan, dan dia mendustakan Allah. Wa rasulahu mukadziban Rasulullah dan mendustakan dan Wa dan dan rasulnya dan Rasulullah dan Rasulullah dan Rasulullah dan fi umumir risalah terkait dengan keumuman kerasulan allati bu'itsa biha Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa risalah yang umum itu. Fa kalau begitu la yas'u ahadan tidak boleh bagi siapapun kaidan man siapapun al khuruju keluar an syari'ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada ay ifham hada fahamilah ini. Wa nas'alullaha dan kita memohon kepada Allah. Al-fiqha fiqih. Pemahaman fi dinihi dalam agamanya Allah. Wal-amala dan mengamalkan. Bishari'ati dengan syari'atnya Allah. Wa ayu dan semoga Allah menjauhkan kita. Tariqat dalali jalan. wal jalan kesesatan dan penyimpangan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Al-as'ilah, pertanyaan-pertanyaan. Su'alun pertanyaan, -pertanyaan. Soalun, pertanyaan <tanya> hal manidda' al khuruja An syari'ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad yaqu qad idda' an-nubuwata wa bihadha yakunu kafiran. Ini ada pertanyaan kepada Syekh, apakah setiap orang yang mengklaim boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka berarti dia mengaku sebagai nabi dan dengan hal ini dia kafir? Jawab, jawabannya, ma kullu man syari'ah yakunu mudda'iyan linnubu'ah. Tidak setiap orang yang keluar dari aturan syari'at dia, lalu mengaku sebagai Nabi. wa man idda'al khuruja fil ibadati dan siapa orang yang mengaku boleh keluar dari peribadatan. Fara'a, lalu dia berpandangan, annahu la yalzamuhu bahwa tidak wajib bagi dirinya ayya'budallaha, beribadah kepada Allah, ala tariqati rasul mengikuti jalannya rasul jadi dia berpandangan beribadah kepada Allah nggak harus dengan ikutin cara yang diajarkan rasul mislu sufia seperti orang-orang sufi yaquluna mereka berkata nahnu Nabi bihajatin inilah rasul kita nggak butuh kepada rasul sallallahu alaihi wasallam nahnu wasalna wa arafna. kita sudah sampai kepada Allah kita sudah ma'rifat kepada Allah orang yang berkata seperti ini Walladhi risalah, hadha na'un akhar. Dan orang yang mengaku sebagai Rasul dia, ini bentuk yang lain. Ya. Jadi, dia mengakui sebagai Rasul atau tidak, tapi dia mengklaim bahwa dia boleh keluar dari syariat, itu sudah kufur. Walladhi yadda'i annahu al Siapa orang yang mengklaim bahwa dia boleh keluar dari syariat. Ya dia, dia kufur. Walau lam risalah, walaupun dia tidak mengaku menjadi Nabi dan Rasul. Soalun pertanyaan yang kedua. Hal man syakka annahu yasau wa'umun nas al-khuruj an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hukmuhu hukmu man ya'takidu dhalik. Pertanyaan, apakah kalau ada orang ragu bahwa sebagian orang boleh keluar dari syariat uh, Nabi Muhammad? Boleh apa enggak ya orang itu keluar dari syariat Nabi Muhammad? Dia ragu hukmuhu apakah hukumnya sama dengan orang yang meyakini bahwa boleh keluar dari syariat. Jadi yang ini yang yang ditanyakan yang ragu. Jadi kalau dia ragu apakah dia sama dengan orang yang meyakini bahwa boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW? Jawabun jawabannya na'am ya. Man fi adami jawazil an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa yakfur. Siapa orang yang ragu tidak bolehnya keluar dari uh, syariat Nabi Muhammad. Jadi orang yang orang itu boleh nggak keluar dari syariat uh, orang itu tidak boleh keluar dari syariat. Wah nggak tahu ya saya ragu. Fa'innahu yakfur. Maka dia kufur. Bimujarrad syakki wa taraddudi hanya dengan keraguannya saja itu dia bisa jatuh pada kekufuran. Itu yang disebut dengan kufur syak ya, kufur dalam bentuk keraguan. Naam. Wallahu kita cukupkan kiroah kita pada pertemuan kita di kesempatan malam hari ini. Eh Ini ada pertanyaan. Jadi pertanyaannya ini terkait dengan saum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ibu yang menyusui jika tidak saum Ramadan, apakah cukup bayar fidyah ataukah harus kodok, ataukah kodok juga plus fidyah. Wallahu a'lam. Jawabannya ini yang difatwakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas cukup bayar fidyah. Ya, cukup bayar apa? Bayar fidyah. Nah, lalu bagaimana cara bayar fidyahnya? Begitu ya. Bayar fidyahnya satu hari dia tidak puasa, maka satu kali dia memberi makan orang miskin. Ya satu kali, satu hari itu berarti dia tidak puasa. Satu kali dia beri makan orang miskin. Nampu alaladzina yutiqunhu fidyatun ta'amu <tuh> miskin. Begitu ya. Jadi kalau disebut itu memberi makan orang miskin satu hari maksudnya anda tinggalkan puasa satu kali bayar fidyanya Cuman satu. Kalau anda mau bayar tiga karena dia makan tiga kali ya itu keutamaan. Tapi yang harus ditunaikan hanya satu. Wallahu uh... Assalamualaikum Ustaz. Sebagian orang mengatakan bahwa orang yang menghalalkan keharaman belum tentu kufur. Karena dulu sahabat Qudama bin Mad'un, seorang ahli badr, meminum khamar pada zaman Khalifah Umar Ibn Al Khattab. Dan saat itu Khalifah dan sahabat lainnya tidak mengkafirkan beliau. Hanya melakukan had kepadanya. Mohon penjelasan untuk mengenai hal ini. Apakah benar penjelasan tersebut? Zakallah khairan kathiran, Ustaz. Wallahu alam ini karena sahabat kudamah Ibn Mad'un. Ada ada apa? Ada kerancuan ya. Ada kerancuan terkait dengan dengan ayat. Ya bahwa orang yang beriman gak masalah dia makan minum apa saja. Ada ada, ada kerancuan. Ada, ada ta'wil ya. Yang keliru. Ya karena ada ta'wil yang keliru. Nah sekarang pertanyaannya ini yang yang menghalalkan yang haram seperti yang sekarang, apakah ada takwil pada dirinya? Ya, itu kan, jadi tidak bisa disamakan secara otomatis antara orang di masa sekarang dengan uh, sahabat Qudamah Ibn Mal'un. Wallahu ala. Jadi apakah ada takwil pada dirinya atau tidak? Ya kalau tidak ada apa? Ya bagaimana kemudian dia dihukumi dengan hukum yang sama? Aina'am. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa hukum menerima makanan dari acara uh, kematian dari tetangga yang kita tidak mengusirat tersebut, dan bagaimana juga kalau diberikan makanan dari acara akikahan, tetapi di acara akikah tersebut terdapat ritual-ritual seperti apa uh, pembacaan uh, maulid tahlil dan lain-lain. ainaan tentang masalah menerima hukum atau hukum menerima makanan ini, wallahualam. Uh, Makanan itu hukum aslinya halal, halal, asalkan makanan itu bukan berupa sembelihan untuk selain Allah tentunya ya, persembahan untuk selain Allah tentunya, itu halal, aslinya halal. Maka Allah alam perbuatan kebidaahan yang dilakukan tidak lantas kemudian menjadikan status makanannya itu kemudian menjadi menjadi haram, tidak, tetap makanannya itu halal. Namun ketika antum tidak mau menerimanya, lalu diberikan kepada yang lain, ya fadbal silahkan. Sebab kalau dihukum itu haram, ya berarti antum nggak boleh kasihkan ke orang juga, kan ya, gitu. Ya, kalau mau tidak mau menerimanya, diberikan kepada yang lain silahkan. Tetapi wallahu a'lam hukum aslinya makanan itu halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat. apakah masih dibolehkan puasa di bulan Syaban setelah tanggal 15? Mohon penjelasannya. Syukran Khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia bukan orang yang terbiasa berpuasa, maka ya tidak. Tapi kalau dia orang yang sudah terbiasa puasa sunnah, maka diperkenankan, diperbolehkan. Naam Allah Assalamualaikum Ustaz. Berkaitan dengan pertanyaan pertama tadi tentang wanita hamil memberi makan itu makan untuk satu hari, bisa dua kali makan per hari, atau hanya cukup satu kali makan. Satu kali. Satu hari, satu kali makan, satu kali kasih makan, gitu ya. Satu hari dia tidak puasa, dia beri satu kali makan, ya. Jadi kalau anda mau tambahkan itu namanya berarti eh, tambahan ya, dia mau tambahkan kebaikannya maka itu baik baginya, tapi fitnya itu satu hari satu kali kasih makan, satu orang miskin. Assalamualaikum, uh, ustaz. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa agama itu mengikuti adat. Bagaimana pendapat uh, ustaz? Bagaimana kok agama mengikuti adat? Huh? Ya, sedangkan adat berbeda-beda: adat satu negeri, adat satu kaum, adat satu masyarakat berbeda-beda. Kalau agama mengikuti adat, maka berarti nanti agama jadi beda-beda. Di negeri ini agamanya beda, karena adatnya beda. Ini tidak benar. Ya, Ini tidak benar. Ini. Jadi kalau dikatakan bahwa agama itu mengikuti adat, itu tidak benar. Tidak ada namanya agama mengikuti adat. Ya. Jadi tidak bisa kemudian kita mengatakan bahwa agama itu mengikuti adat. Dan ini bahaya. Ya karena nanti apa? Orang bisa menentukan aturan agama sesuai dengan kebiasaannya masing-masing. Ya sesuai dengan apa? Adatnya masing-masing. Ya. Jadi ini enggak benar. Jadi nanti akhirnya orang menentukan apa? Agama sesuai dengan kebiasaan dan Tradisi masing-masing. Ini tidak diperkenankan. Eh, mungkin ini ada sebagian orang yang juga apa eh, keliru dalam dalam memahami sebagian kaidah dari para fokohat, dari para ulama fiqih. Ya lah ada muhakkamah. Jadi satu kebiasaan di satu tempat itu bisa menjadi hukum itu selama tidak bertentangan dengan aturan syariat. Aina'am. Ya kalau hanya mengerjakan yang wajib saja, eh, tidak yang sunnah, bagaimana hukumnya? Ya tetap kan muslimin kan dianjurkan untuk mengerjakan yang sunnah. Ya dianjurkan apa? Mengerjakan yang yang sunnah. Maka ya kalau kita mampu lagi bisa tetap kita usahakan untuk bisa melakukannya. Bismillah Ustaz, apa hukum salat lima waktu tapi safnya diberi jarak setengah atau satu meter? Ini masalah sudah lama ini di pertanyakan ya dan para ulama telah berselisih dalam masalah ini gitu ya ini telah berselisih karena ada sebagian mengatakan baru sebagian yang mengatakan boleh karena ada apa permasalahan yang sedang terjadi ya kalau nggak ada kondisinya lagi stabil ya nggak boleh renggang-renggang tapi ada kondisi tertentu sehingga kemudian apa dia renggang ya kalau udah ya memang tidak bisa berjamaah sudah ya tidak berjamaah karena itu bisa uh, apa mendatangkan mabarat karena ada sebab tertentu maka kemudian diberi keringanan orang untuk tidak berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memelihara jenggot wajib atau sunnah? Bagi laki-laki ini termasuk bagian daripada sunanul fitrah. Yang dimaksud dengan sunnah fitrah itu bukan hukum, bukan satu hukum sunnah bukan. Tetapi sesuatu yang memang harus dilakukan karena itu sesuai dengan fitrah. Itu ya, jadi yang dimaksud sunnah sunanul fitrah Sunnah fitrah itu bukan berarti Bahwa hukumnya sunnah Seperti yang difahami dalam bab fiqh bukan Itu sesuatu yang terkait Dengan fitrah kita Laki-laki Yaitu membiarkan eh, apa, Jenggotnya Atau memelihara jenggotnya Nah, ayuhal ikhwah Ini sudah banyak pertanyaan yang keluar Dari materi yang kita bahas Tapi kita cukupkan Kajian kita kali ini وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد الله ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته